bermain dan belajar. Semangat dong. Iya, anak-anak juga harus semangat. Tapi sebelum belajar kita berdoa dulu ya, Miss. Oke. Berdoa mulai. Tuhan, terima kasih untuk hari yang indah. Kami akan belajar dan bermain. Tuhan pimpin, Tuhan berkati sampai selesai nanti. Amin. Nah, biar lebih semangat lagi kita belajar, kita mau bernyanyi dulu ya. Ayo semuanya berdiri. Udara itu perlu dijaga loh, Miss Yemi. Berarti harus ada Pak Satpam buat jagain udara. Miss Yemi, ini udara dijagain Pak Satpam. Oh, nggak boleh ya? Kan nggak boleh, nggak bisa. Oh, iya, udara nggak kelihatan tapi iya, bisa dirasakan. Yang harus menjaga ya, yang harus menjaga udara tuh ya kita semua, bukan hanya Pak Satpam, Miss Yemi. Oh iya, gimana caranya? Nah, ini dia caranya. Kita harus menanam pohon. Oh, kayak di gunung? Iya, di pegunungan tuh udaranya, kalau ke pegunungan udaranya wah, gimana? Sangat sejuk banget, Mek. Nah, bisa juga, walaupun kita nggak tinggal di pegunungan nih, Miss Yemi, kita juga bisa menikmati udara yang sejuk dan sehat. Di rumah? Nah, iya, harus menanam pohon. Oh iya, tanaman hias? Boleh. Contohnya seperti? Ayah, apa? Contohnya tanaman kaktus. Oh, iya, kaktus yang kecil. Terus ada durinya. Terus sama pucuk merah. Di sini itu ada bagus loh, Miss Yanima ya, kalau sudah tumbuh tinggi warnanya ada merah-merahnya gitu. Bagus. Apalagi yang Miss Yanima pernah lihat nggak tanaman yang daunnya besar kayak telinganya gajah gitu, terus pinggirnya tuh gelombang-gelombang gitu. Oh, yang sekarang lagi banyak sekali diminati sama iya, orang, namanya gelombang cinta. Ih, bener ya? Bagus. Bagus. Boleh juga tanaman pohon, Miss Yemima. Pohon buah misalnya di depan rumah, tanam sawo. Kalau berbuah sekalian petik. Berarti cara menjaganya seperti itu ya. Iya. Kita harus menanam pohon atau tanaman hias ya, Mem. Iya. Biar supaya kita tetap bisa menghirup udara yang sejuk dan sehat. Banyak manfaat.
hari ini hari Rabu, berarti waktunya kita membuat percobaan yang seru. Oke, kita belajar di ruang science. Hai, berjumpa lagi dengan Mem Fosa dan Mem Santi di ruang science. Coba. Berani mencoba itu hebat. Aduh, Mem Santi, jangan tiup balonnya, aku takut. Kenapa, Mem Fosa? Jangan tiup balon, kalau meledak dua. Kaget. Mem Fosa tuh gak suka ya tiup balon gini. Ada caranya gak sih? Balonnya bisa ngembang tanpa ditiup? Ada, Mem Fosa. Gimana caranya? Mem Fosa penasaran. Iya dong, pasti. Anak-anak juga pasti penasaran. Ayo kita buktikan bersama-sama ya. Alat dan bantu membuat percobaan hari ini adalah cuka, soda kue, botol air mineral, dan balon. Pertama-tama kita akan tuangkan cuka ke dalam botol air mineral. Pelan-pelan ya. Oke. Lalu kita akan tuangkan soda kue ke dalam balon. Kemudian kita pasangkan ujung dari balon ke mulut air mineral. Ke botol air mineral seperti ini ya. Lalu kita tuangkan bubuk soda kue ke dalam botol. Wow, balonnya membesar ya. Anak-anak harus coba di rumah ya. Ini sangat seru. Dengan bahan yang sederhana, kita bisa membuat percobaan yang sangat luar biasa. Wah, seru sekali ya, Mem Santi ya. Ternyata balon bisa mengembang tanpa ditiup. Wah, anak-anak harus coba di rumah loh ya. Oke, sampai bertemu lagi di ruang mencoba itu hebat. Oke, anak-anak, sekarang kita akan lanjut di ruang musik. Halo semuanya. Kembali lagi hari ini bertemu dengan Miss Yemi Madan, Miss Marsha di ruang musik. Bernyanyi, bermain musik asik. Miss Marsha. Iya, Miss Yem. Hari ini kita mau ngajak anak-anak untuk belajar di ruang musik. Dan karena minggu ini tema kita tentang udara, jadi kita akan mengajak anak-anak untuk bermain alat musik. Alat musik yang kayak ada hubungannya sama udara? Iya dong, pasti. Berarti alat musiknya di... Yes, anak-anak sudah siap melihat alat musiknya. Okay. Kita ambil 1, 2, 3. Itu namanya apa? Ini namanya alat musik harmonika. Kalau ini yang Miss Masha bawa, alat musiknya namanya recorder. Kok kayak seruling? Iya, kalau seruling itu biasanya dari bambu di sini, Mak. Oh, kalau yang kayak gini ini biasanya namanya recorder, tapi cara bermainnya hampir sama kayak seruling gitu. Cara memainkannya adalah kita harus ditiup, tapi kita harus menghirup udara dulu. Iya betul. Terus supaya kita dapat nafas yang banyak. Oke. Habis itu kita baru tiup-tiupnya dengan udara juga kan? Gimana kalau kita coba? Oke. Anak-anak pasti penasaran. Ya. Coba ya. 1, 2, 3. Gimana kalau kita belajar do re mi fa sol la si do? Pakai alat musik. Pakai alat ini. Iya, musik tiup. Oke. Oke. Anak-anak, ayo kita mulai belajar main musik. Anak-anak di rumah, kita mau dengar dulu Miss Marsha akan memainkan alat musik recorder. Oke. Do re mi fa sol la si do. Coba kita dengar sama-sama. 1, 2, 3. Wah, bagus sekali.
Miss Marsha sangat hebat bisa memainkan alat musik recorder. Sekarang Miss Marsha sama anak-anak juga mau dengerin Miss Yemima mainin harmonikanya. Do re mi fa sol la si do. Oke. Kita dengarkan ya, oke? 1 2 3 Bisa juga, tapi pelan-pelan ya. Anak-anak di rumah karena tidak memegang alat musik boleh sambil ikut dengan menggunakan suara ya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Oke, sama-sama ya. 1, 2, 3. Bagaimana kalau sekali lagi? Ya, agak kita sekali lagi ya. Oke, oke, oke. 1, 2, 3. Bersih dan sehat. Ruang sayang harus dicoba di rumah. Ya, ruang musiknya juga seru ya di rumah ya. Oke, setelah belajar kita akan berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah belajar dan bermain. Tuhan pimpin, Tuhan jagai kami selalu. Amin. Dalam Indonesia yang hebat, tetap satukan hati, satu rasa, satu cinta Indonesia.